Halo guys, jumpa lagi di Abby Game Spot teman-teman. Hari ini kita mau bermain Granny Barbie teman-teman. Kita bangun di hari pertama dan tiba-tiba kita sudah ada di ruangan ini guys. Ada Barbie teman-teman. Ini sangat aneh. Seingat saya, kita tidak pernah ke ruangan ini. Oh, kita membuat keributan guys. Kita keluar dulu dari pintu ini teman-teman. Oh no. Tuhan, saya kaget. Teman-teman, saya kaget teman-teman. Aduh. Hari kedua teman-teman. Tidak boleh membuat kebisingan teman-teman. Saya pingsan guys. Itu adalah pot yang kita jatuhkan. Kita harus meninggalkan rumah ini, teman-teman. Oh my god. Kenapa ada suara pintu, teman-teman? Oh, kita yang membukanya, guys. Oh my god. Oh. Siapa, teman-teman? Ada yang naik, guys. Kita sembunyi dulu, teman-teman. Sepertinya si Granny-nya naik, teman-teman. Oh my god. Aduh teman-teman, kalau tidak kuat jangan menonton ya guys. Ini benar-benar mengerikan. Aduh, apalagi kalau dimainkan dalam malam hari. Nggak bakalan kuat teman-teman. Aduh, saya kaget guys. Kita sembunyi aja di bawah kolong tempat tidur. Siapa tahu nanti dia masuk ke dalam kamar teman-teman. Dia masuk guys, kita belum bergerak ke bawah saja, dia sudah membuka gagang pintu, teman-teman. Kita sepertinya diculik sama Granny. Dia ketawa, guys. Dia menertawakan kita, teman-teman. Atau kita naik saja, ya. Gimana cara melawannya, teman-teman? Oh my god. Sembunyi, teman-teman. Ada bunyi langkah kaki, guys, yang naik dari tangga. Oh. Dia membuka pintu, teman-teman. Gimana kita mau lari, guys? Dia ada di pintu. Dia menghadang kita. Aduh, kenapa ada suara lalat sih di ruangan ini? Aduh, teman-teman, saya sakit kepala, guys. Saya takut. Kita naik aja deh. Kita lawan si Granny. Kita ambil pot tadi, guys. Kita ambil pot tadi, kita lempar ke dia. Siapa tahu bisa berhasil, teman-teman. Ambil. Nanti kita lempar ke dia, guys. Mana si Granny jelek itu? Oh my god, dia di depan pintu, teman-teman. Yang benar saja, guys. Ya udah, takut apa kita? Aduh, teman-teman, kita ditabokin sampai pingsan lagi, guys. Gimana cara mau melawannya ini? Aduh. Kita bangun, teman-teman, dengan bercak-bercak, teman-teman. Sepertinya kita sudah terluka parah ini guys, sudah hari keempat kita tidak makan. Tidak bisa meloloskan diri. Karena kita sudah stres, kita pun juga ikut menggila guys. Kita tidak takut apa-apa lagi. Ayo. Ayo kita lari guys. Lari, ini apa ini? Ini toilet guys. Aduh, bukan tangga teman-teman. Tapi kok buntu guys. Ini nggak bisa dibuka ya. Oh my god, kita tersesat. Ah! Oh my god. Aduh teman-teman. Teman-teman, ini sudah hari kelima, teman-teman. Ah. Ini hari terakhir loh, guys. Kita belum bisa melarikan diri. Aduh. Gimana cara keluarnya ya, teman-teman? Tidak ada jendela. Tidak ada. Cuman ada satu buah pintu, teman-teman. Tidak apa-apa. Kita lawan saja dia. Kita tidak takut, teman-teman. Ayo kita keluar. Dia di bawah guys. Apa lu? Kita sudah, karena sudah terlalu sering dipukulin, kita sudah kebal teman-teman. Jadinya takutnya hilang. Oh. Ada apa gerangan ini guys? Ini sudah hari terakhir loh. Kita disekap di ruangan yang berbeda teman-teman. Ruangannya bukan sebuah kamar, tapi sepertinya sebuah penjara. Ih,
Mengerikan teman-teman si Granny-nya. Ada apa dia? Oh my god, kita ditampar guys. Astaga, game over teman-teman.